Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wakan, Kasat Narkoba dan Pak Umas, dan rekan wartawan Mas Media Jatah sudah oleh sebelum. Hari ini kita melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengumuman kasus ganja yang ada dua TKP. TKP pertama yaitu di Desa Labua, TKP 2 di kapal ada 41. Jumlah total tersangka yang sudah ditamankan 5 orang, seperti yang di belakang kamu bisa lihat ada 5 orang. Kemudian jumlah bibit totalnya 2,9 kg. Tentunya ini untuk kabupaten Simelu satu upaya menandakan bahwasannya kita Polres Simelu khususnya Satuan Narkoba menindak tegas penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Dan kita terus juga untuk tahun 2023 Januari dengan Maret sampai dengan sekarang kita sudah berhasil mengungkap 7 tersangka, yang 2 tersangka itu pelaku sabu yang berlaku sabu dengan BB 0,48 gram. Kemudian yang ganja sendiri, penyalahgunaan narkotika jenis ganja itu ada 5 orang dengan BB 2,9 kg. Kami segenap seluruh personil Polres Simelu menyatakan perang terhadap narkoba, dan selaput kita akan berantas penyalahgunaan narkoba baik jenis sabu maupun jenis narkoba jenis ganja. Demikian, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Kapolres, dan PJU beserta rekan-rekan awak media wartawan yang kami hormati dan kami banggakan. Untuk pertanyaan Pak Indra Kim tadi, kami perlu menjelaskan bahwasanya dengan barang bukti yang 2,9 kg ini kita awal memang dari bulan 1. Ada 5 tersangka ya. Jadi ada 2 perkaranya. Yang pertama itu kita tangkap dari Kampung Air, kemudian kita pengembangan di daerah Lafaha, itu sekitar tanggal 4 Januari kita mendapatkan barang bukti 1 kg ganja. Kemudian untuk kasus ini, untuk kasus yang pertama ini, berkas perkaranya sudah kita limpahkan ke kejaksaan, mungkin dalam waktu dekat akan P21, mungkin kesan dan barang bukti akan segera kita putarkan. Kemudian untuk perkara yang terbaru, di mana seperti yang dijelaskan Pak Kapolres tadi ini, ada 2 TKP. Yang pertama kita tangkap atas nama inisial HA, umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Lebua, Kecamatan Tempat Tengah. Berdasarkan informasi masyarakat bahwa dicurigai adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian kita bersama aparat desa mendatangi rumah, menggeledah, dan kita temukan barang bukti ganja sekitar 0,9 kilo atau 900 gram. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari HA tadi, bahwasannya dia ini mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada saudara IH. Berdasarkan informasi ini kita melakukan pengembangan, penangkapan, penggeledahan, kemudian kita menemukan juga barang bukti di dalam koper sebanyak 1 kg. Dan kemudian kita juga meminta beberapa handphone untuk sebagai alat bukti. Dan untuk pengembangan kasus ini berdasarkan keterangan dari IGA, bahwasannya dia itu mendapatkan dari kawannya yang berinisial AN. Jadi berdasarkan barang bukti yang kita sita, dan mungkin ada juga petunjuk lain bahwasannya narkotika jenis ganja ini disinyalir juga berkeras untuk diedarkan. Gak mungkin dipakai sendiri kalau barang buktinya lebih daripada 1 kilo. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, bahwasannya apakah ini ada hubungan? Kami menjelaskan bahwa
setiap penyalahgunaan narkoba, apalagi sumbernya dari darat, tentu mungkin ada keterkaitan ataupun hubungan satu dengan yang lain. Jadi berdasarkan informasi yang kita gali dari pengungkapan pertama, terus kita kembangkan dengan apa yang namanya informan kita, tentu mungkin ada satu jaringan ataupun ada satu hubungan. Dan mungkin pada kesempatan ini tidak mungkin kita beberkan di sini. Jadi nanti untuk rekan-rekan wartawan juga, untuk lebih jelasnya kronologi ini, nanti kita akan siapkan dan kita akan berikan nanti supaya bisa dibuat secara rinci dan dengan pemberitaan yang akurat.